Ha, cuba tengok. Jom luar kali. Kuat nangis. Lagi kuat. Lagi kuatlah. Nangis nak. Tapi dengan watak tu abang tak stres je. Yalah, sebab bukan watak yang abang bunyi sendiri. Yeah. Lepas tu dalam masa rehearsal tu sendiri sebulan, takkan tak ada satu point yang memang aku nak tarik diri ya. Contoh-contoh ada. Okay, faham? Okey, setiap kali saya bekerja dengan Datin Paduka, saya akan ada proses tu. Oh, akan tarik ada. Tarik diri. Dalam Pontianak Harum Sunda Malam 2, saya rasa saya naik office tiga kali. Dua kali, tiga kali. Jumpa Datin Paduka. Jumpa dengan orang dia, orang okay. Kanan dia lah. Jika boleh cek orang lain. Tak boleh lah. Dia macam dah stres kan. Tak boleh lah. Okay. Dalam Waris Jari Hantu, tiga kali juga. Sampai seminggu lagi nak shoot, saya pergi jumpa lagi. Boleh tak? Sempat lagi tak kalau cari orang lain? Stres betul. Stres gila. Dia macam mana yang nak cakap? Datin Paduka ni, dia suka try pelakon dia. Dia suka try. Ha, maksudnya, apa yang kita malu, apa yang kita tak suka, yang itu lagi dia suruh. Oh, lagi dia kempus. Kan? Ya, betul. Saya ingat lagi, kalau siapa tengok filem tu, mungkin ingat satu scene saya menari, lagunya lagu Anita Sarawak. Saya menari seorang. Masa rehearsal, itulah scene yang saya tak nak rehearsal. Malu gila kan? Dia nak menari ni seorang-seorang ni. Malu gila ni. Satu hari, saya pun tak sangka. Dia cakap, okey, pilih lagu. Oh, macam tu je? Macam tu je. Tengah rehearsal ni, ramai ni. Pilih lagu. Dia cakap, pilih lagu kenapa? Ini scene menari ni. Oh, itulah scene yang saya tak nak buat. Kalau boleh nak rehearsal sendiri ke rumah. Saya cakap, tak ada lagu Shumi. Kan? Tak ada lagu ni. Tu sana CD banyak. Masa tu masih CD lagi lah. Pilih. Masih fikir, pilih. Dia suruh pilih. Sedalam hati, ya Allah, kenapa sekarang? Kenapa saya malu? Dalam dewan rehearsal kami tu, ada Allahyarham Kak Azian Hidawati. Okay. Ada semualah, semua casting. Semua pelakon semua. Semua pelakon ada adalah dalam tu. Jadi saya kena menari depan dia. kena menari depan dia orang. Apa respon? Apa respon daripada pelakon-pelakon yang lain? Dia orang nak tengoklah. Memang menanti-nantikanlah. Dia tak payah cakap banyaklah. Saya lenggang-lengguk jalan tu pun dia dah macam weh teruja. Kenapa macam ni kan? Ha. Tapi abang buat juga. Terpaksa lah, kena buat lah. Dia orang sorak lah. Macam tengok apa tak tahu. Tengok macam tengok show lah. Kan, saya pun hentam. Pasal itu pertama kali saya rehearse itu. Tapi kebaikannya, bila syuting lah, malu tu dah tak ada lah.
Oh, dah jadi manusia yang tak ada malu semua ni. Apa nak jadi tak tahu ni. Lepas tu saya ingat lagi, first day shooting filem tu. First scene saya di Bintang Walk. Masa tu masih ada lagi Planet Hollywood. Jadi kami ada shoot di dalam Planet Hollywood. Hari Sabtu pukul 3 petang. Okay. Itu first shot saya. Okey. Screen shot. Saya jalan dengan Maya Karin. Jalan lepas tu crane tu naik. Okey. Bila Datin Paduka cakap action, saya pun jalanlah. Jalan lenggak-lenggok tu lah. Lenggak-lenggok. Okey. Budak-budak kru ni, budak-budak teknikal ni semua tak tahu. Diorang rapat dengan saya. Dia tak tahu saya bawa karakter apa. Dia tak tahu cerita apa pun tak tahu jelah. Dia orang bukan peduli pun cerita apa kan. Dia tahu shoot je kan. Kebanyakannya. Hari pertama tu pun tahulah. Ya. Okey, bila cut ni, 3-4 orang datang ni. Datang. Oi, kau jadi apa cerita ni kan? Cakap, diam lah, aku dah malu ni. Sebab masa syuting tu, dah lah hari Sabtu, pukul 3. Dah tentu orang ramai. Ramai. Dia orang tak blok orang ramai tu. Biar dia memang biar je. Bayangkan bersampa dengan orang kan. Awak kena lenggak-lenggok. Dah lah first shot kan. First scene hari pertama. Dia punya malu tak tahu nak cakap lah. Sebelum ni siapa tahu Rusli Ram macam tu dah. Pendekar ni. Pendekar kot. Ya. Gila tiba-tiba lenggak-lenggok. Apa ubat lah dia telan ni sampai jadi ni. Tak tahu. Tapi itu antara karakter yang memang susah dan abang takkan buat lagi lah. InsyaAllah. Pasal selepas pada cerita tu, offer yang datang semua karakter macam tu. jadi semak ni kan. Pasal dia punya penat tu, lambat nak hilang. Saya ingat lagi saya bukan seorang pelakon yang method, yang susah nak buang karakter, apa semua kan. Cuma saya ingat lagi, setelah berapa bulan cerita tu dah habis apa semua, saya agak okey juga dengan Sharifah Amani. Jadi kami pernah ke Taiwan, saya rasa. Taiwan rasa. Untuk festival Asia Pacific Festival Film. Asia Pacific. Ramailah pergi. Okey, satu hari Sharifah Amani datang kat saya. Bang, abang tak buang lagi ke? Cakap, buang apa pula ni? Bang, karakter abang ada lagi. Dia cakap, saya duduk kepit. Tak sedar. Sebab mungkin terlalu lama kot. Okey, rehearsal dah 2 bulan. Shooting dengan Latin Paduka dekat 2 bulan juga. Dia 50 hari lebih punya. Dia tak pernah kurang pada tu. Jadi selama dekat 4 bulan kot, saya dalam karakter tu kan, mungkin. Saya rasa macam dah okey dah. Tapi dia cakap, bang, nampak bang, dia cakap. Dia tak sedar benda tu. Jadi kita tak sedar. Punya kuatnya karakter tu lah. Ngeri kat tu kan. Ngeri. Tuhan. Tina. Ari. Ari. Apa semua ni? Apa Ari dah buat? Cuba tutup mulut tu. Ni Ari lah. Arina. Suka tak? Hai Tina. Mami. Ami. Suka tak? Tapi Arina lagi cantik. Tina, esok kita pergi main depan sana, nak ikut tak? Lepas tu boleh makan-makan, cicit-cicit, banyak cerita. Bye. 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 Tina rindu Ari tak? Alah, ni mesti pasal Ari lama tak call kan? Sorry lah. Cantiknya kain tu. Tina beli kat mana ni? Pandainya Tina pilih. Ari pergi mana?